pakai internet ini di media, kamu bicara yang benar loh, anak kecil kamu. Bapak silakan membantah nanti sebentar, nanti dikasih waktu Bapak. Bisa sedang menjelaskan, ini kan diskusi sudah, Bapak. Bicara tidak baik, kamu tuh bukan manusia kamu. Sudah tutup sudah kamu. Saya mau bicara aja, tutup dulu. Oke Pak, lanjut Pak. Kamu anak kecil baru lahir kemarin kamu bicara kamu, ntar kamu ya, tunggu dulu. Tutup aja itu anak tidak benar itu. Anak kehilangan dari mana itu. Kamu tidak tahu kok goyang kan? Goyang pelaku atau saya? Goyang pelaku atau saya? Anak kecil saya goblok ini kamu ya. Oke, Pak Lenis Kagoya silakan. Langsung. Begini, pendapat ya. Anak-anak bicara otak ini tidak baik semua. Kalau mahasiswa bicara tidak sopan semua ada bicara di media ini. Ini maksudnya apa anak-anak ini? Baru lahir kemarin ini. Kalau kamu memang pendidikan yang benar, kamu pernah pindah kemampuan, kamu bangun Papua, bukan kamu berteriak-teriak begitu. Markus Alok, saya mau kasih tahu Pak Markus Alok. Anda sebagai orang berpendidikan dan Anda sebagai orang intelektual, orang Wamena asli. Ada beberapa adik-adik yang menyanggal kepala suku, saya mau sampaikan. Kamu tahu yang terjadi mulai kita ribut. Bukan baru sekarang, kamu sebelum kamu lahir. Sebelum saya lahir tahun 77 itu sudah terjadi. Dulu namanya gerebolan dulu. Sekarang disebut itu HPM. Tata itu bolpen. Kalian pegang bolpen dulu. Kamu anak Papua, kamu pegang bolpen. Kamu kasih tahu. Siapa yang pelakunya? Yang pelakunya siapa? Kamu catat itu baik-baik. Yang korban siapa? Yang sekarang berteriak di hutan siapa? Kamu jangan mengatasnamakan. Kamu punya kamu ini. Kamu beralaskan atas nama Kogoya. Kamu beralaskan seolah-olah kamu media menjual untuk makan mata. Apa yang kamu lakukan di media ini? Hati-hati bicara masalah Papua. Kalau anak kecil kamu tidak tahu masalah Papua. Kamu yang pelaku atau Kogoya yang pelaku?